Halo, selamat datang kembali di Diu Gadget Channel yang membahas tentang pergadgetan dan teknologi. Dan kali ini kita akan membahas pergadgetan, tetapi ini bukan smartphone ya, melainkan gadget dari Xiaomi juga, tetapi ini peruntukannya untuk hair clipper. Dan ini adalah Xiaomi Ancient Hair Clipper. Let's begin. Ya, sebelum kita memulai reviewnya, saya pengen ngasih tahu apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya. Yang pertama adalah USB Type-C, ya USB Type-C tetapi tidak ada batok chargernya. Dan yang kedua adalah brush, ini fungsinya untuk membersihkan gerigi-gerigi yang ada di sela-sela mesin pemotongnya. Dan yang terakhir adalah pelumasnya, ini ada pelumasnya. Ya, yang pertama adalah build materialnya. Build material dari Xiaomi Ancient Hair Clipper ini menurut saya tidak terlalu premium karena semua bahannya dikelilingi dengan plastik. Tetapi hand grip yang saya rasakan di sini masih cukup solid walaupun bahannya masih plastik. Ya, ini wajar karena memang kisaran harganya ya kurang lebih 100.000. Jadi menurut saya masih fine dengan harga segini karena bahannya masih plastik. Ya, yang kedua adalah tata cara penggunaannya. Jadi Xiaomi Ancient ini ada tombol untuk power on off di bagian tengah ini. Dan power on off ini tidak hanya untuk menyalakan device-nya, tapi kalian juga bisa mengubah speed-nya dari speed 1 ke speed 2 dengan cara kalian menekan selama 3 detik. Dan kelemahannya satu, di bawahnya ini ada indikator, indikator charge dan indikator baterai ya ini. Tetapi jika kalian mengubah speed, maka indikatornya tidak berubah. Itu menurut saya adalah salah satu kelemahannya. Dan di bagian belakang ada adjust Menleng, ini berfungsi untuk mengatur seberapa panjang rambut yang kalian ingin potong. Pengalaman yang saya rasakan selama saya menggunakan Xiaomi Ancient Hair Clipper ini, menurut saya tidak merasakan sakit yang berarti karena memang bahannya itu terbuat dari plastik dan stainless steel, itu gabungan yang jika kita memotong di bagian muka itu saya tidak merasakan perih seperti brand-brand lain. Kalau brand-brand lain itu kadang-kadang perih dan harus menggunakan busa tambahan. Kalau Xiaomi Ancient Hair Clipper ini tidak usah pakai busa pun saya tidak merasakan perih. Alright, kesimpulannya adalah Xiaomi Ancient Hair Clipper ini menurut saya adalah salah satu produk Xiaomi yang best value for money. Selain build materialnya juga bagus, saya juga percaya dengan ketahanan atau durability dari produk-produk Xiaomi. Tidak hanya smartphone, tetapi produk-produk home yang lain dari Xiaomi menurut saya cukup awet sepanjang saya menggunakan produk Xiaomi, seperti kemarin stabilizer dari Xiaomi, dan ini adalah salah satu produk yang menurut saya best value for money. Jadi jika kalian tertarik dengan produk Xiaomi Hair Clipper ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Saya taruh linknya, kalian bisa beli di sana. Dan ya, thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. See you in the next video. Peace out.